Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya Jamal Skin di channel YouTube Barakat Cida. Sekarang saya berada di galerinya Pak Haji Kiai Alit. Nah, kalau di Facebook itu Kiai Alit ya. Kalau nama aslinya siapa Kang Pak Haji? Pak Arif. Oh, Pak Arif. Kalau nama aslinya Pak Arif, tapi kalau di Facebook itu Kiai Alit. Nah, di sini lagi ada Master Empe lagi ngerawat anput Pak Haji ini. Kang Empe, ini anput asli dari awal dari tunggul programan. Kebetulan kalau yang ini dapatnya bahan udah mulai ngerangka. Di sini mungkin baru 20% lah di proses di sini. Terus ini kalau ngebentuk ya, ngebentuk biasanya kan ini tangan ke satu, tangan kedua. Terus kan kalau misalkan percabangan, apakah boleh sejajar atau kayak gini kan ada yang kayak gini, ada yang gini, sama aja. Jangan searah. Ya kalau bisa ada kesan naik turunnya aja. Jadi mau yang tadi pertama ada yang ke atas, mau ada yang ke bawah atau ke samping, itu tergantung kita enaknya mau bikin seperti apa. Cuman yang pasti upayakan agak main ada yang ke atas, ada yang ke bawah, jadi kesannya nggak ngepret lurus. Jadi gitu menutupi ya. Kekosongan itu ya. Terus kesannya memang nggak, supaya nggak sejajar aja. Kalau sejajar kan kesannya nanti ngeplek gitu, nggak enak lah kesannya. Kalau turun kan dimensinya ada gitu nanti. Jadi kayak gini, ini kan. Nah itu. Jadi nggak sejajar. Jadi kalau lihat dari depan itu kan ya penuh, adalah rapannya. Penuh itu kesannya gitu. Nanti dimensinya ada gitu. Ada dimensi. Terus kalau ada istilah ruang kosong gitu kan, kalau di bonsai itu dimensi ruang. Ruang kosongnya kalau ini nih. Ada nggak ruang kosongnya? Ya nanti ada. Kalau misalkan ini udah jadi, ini ada beberapa bagian yang memang harus dibikin kosong supaya kesannya itu kita bisa menerawang ke bagian-bagian yang di dalam gitu. Nanti ini kan nanti ini dibikin kosong nantinya. Ini di sini di penerawangan untuk ke belakang itu. Jadi ruang kosong itu tembus panang ke belakang. Ya. Oh, untuk, iya. Untuk ya fungsinya untuk melihat sisi lain yang posisinya ada di belakang gitu. Oh iya iya. Lebih ke bisa melihat dimensi ruang. Kalau background misalkan kalau background kan apakah biasanya aturan background? Di bawah tangan atau di atas tangan bebas aja gitu kalau Kang Pe biasa patokan background. Kalau yang pasti kan background posisinya di belakang. Nah, itu untuk posisi kalau saya ya, mungkin kalau sekarang, kalau dulu ya bisa dibilang masih terpaku ke aturan. Kalau sekarang mah ya mungkin selama itu enak posisinya mau di bawah ini, mau di bawah, mau di atas. Kalau saya sih lebih ke biasanya dipakai. Yang penting nanti bikin apa arahnya itu seenak mungkin lah. Tapi biasanya sih memang di atas ini kalau bisa gitu. di atas tangan enaknya, cabang yang enaknya gitu. Cuman kalau misalkan dapat bahannya udah ada di bawah bisa dimaksimalkan juga ya. Terus enaknya kalau dianting kan kita bisa bikin letak semau kita lah. Dengan cara tempel. Jadi kalau misalkan kita pengen memang sesuai aturan ya kita bisa tempel. Kalau misalkan di luar anting kan, kalau misalkan posisi backgroundnya nggak bisa ditempel, terus yang adanya titik tumbuhnya di bawah ya kita udah paksain aja yang udah paksain yang udah ada gitu. Tapi kita bikin bentuknya seenak mungkin. Gitu. Kalau ini, misalkan ini kan papannya biasanya tangan satu lebih besar, tangan dua terus sampai ke atas sampai mungkin kecil. Ya. Kalau ukuran tangan, tapi kalau background sama aja nggak? Kalau background, background agak kelihatan, mau agak gede, agak kecil juga. Biasanya sih ada keringanan sih. Oh, background. Ada keringan, tapi jangan terlalu jauh lah ini untuk diameternya gitu. Emang enaknya mah misalkan kalau background mungkin agak mendekati yang tangan kedua, misalkannya jangan terlalu kecil. Jangan terlalu kecil lah, kesannya kan dipaksain gitu kesannya. Karena keseimbangan itu di sebuah pohon itu pengaruh enak tidaknya gitu. Terus kalau ada istilah tangan belakang misalkan kayak yang maling-maling kayak gitu,
misalkan Kang Pe gimana ngakalinnya misalkan kalau kayak buat tangan tapi agak di belakang gitu. Ya ya itu. Kalau saya sih kalau nggak bentuk pohon dia harus sesuai porsinya di mana dia tumbuh. Oh. Jadi misalkan kalau agak belakang ya dia udah mainin aja di posisinya belakang. Dia tumbuh. Jangan jangan terlalu dipaksain ya. Ke depan. Oh ya. Jadi terkesannya kita mainnya main alam lah, ayam ya, alam. Ya. Kalau dipaksain ini kesannya kan ya yang namanya apa? Dipaksain terlalu maksa gitu. Kan pasti enggak enak. Jadi kalau di pohon sih lebih ke kita arahinnya ya dibikin enak sesuai dia tumbuhnya aja. Sesuai porsinya lah. Kalau itu tuh, kamu tuh yang itu tuh, yang ya, boleh. Yang itu tuh saya mau. Nah, ini konsepnya ini berarti kayak twin juga ya. Ya, ada kesan ya mungkin ada kesan disebut twin. Sebetulnya enggak juga sih, karena ini kan ada salah. Oh, ya ada batang yang misah gitu ya. Kalau twin kan mungkin kalau ini enggak ada ini bisa jadi kesannya punya dua mahkota ya bisa dibilang twin juga. Ini kan pasti mahkota semu. Ini mahkota semu. Nah, ini mahkota semu. Nanti mungkin nanti masternya di sini. Kalau menurut Kang Pe mahkota semu itu maksudnya gini kan, mahkota semu ini kan kalau mahkota utama ya. Kan ada alur ke kiri ke sini. Kalau semu ini kesannya kan doyong kanan. Uh-huh. Emang kayak gitu kalau ya. Semu. Mungkin nanti kan kayak gini. Biasanya sih saya bikin pohon itu dia harus memberikan kesan ke pohon ini mau arahnya mau kemana. Oh iya. Nah ini kan sengaja dibikin ke sini karena kesannya pohon ini kan punya arah ke sini gitu. Makanya yang ini lebih dominan ke sini. Nah, ini meskipun posisinya agak tegak tapi kepala tetap ditarik ke sini. Jadi kesannya pohon ini arahnya nanti beratnya ke sini gitu. Oh. Jadi kesannya pohon ini punya arah. Jadi kalau ini dimensi ruangnya kan. Nah itu. Jadi ini kan nggak usah kayak gini di tarik lagi ke sini kan ya mungkin di sini seadanya. Oh, di sini seadanya karena dia kan supaya mataharinya kurang. Oh. Nah logikanya gitu, logika alamnya dia kan lebih ke apa, ketutup sinar matahari, jadi untuk pertumbuhan di sini mungkin lebih ke yang terlalu dominan lah seadanya gitu perantingannya di sini. Terus di sini juga fungsinya kalau di sini agak dikurangin logikanya kesininya dimensinya bisa kelihatan yang belakang. Terus ini logika alamnya karena kurang suplai sinar matahari jadi dia di sini jangan terlalu dominan gitu, dibikin seadanya aja perantingannya kecil lah. Terus kalau gini Kang, kok biasa kalau buat bonsai dulu ya yang saya tahu ya, aturannya ya. Ya sebisa-bisa jangan tangan itu kan istilahnya apa? Kelek gitu ya. Ya dari ketek. Ini masuknya ketek bukan nih. Bukan. Ini juga bukan. Bukan. Jadi kalau gini kalau menurut saya sih yang namanya ya mungkin disebutnya trubus yang ya. Tumbuhnya dari satu titik secara bersamaan mungkin ya itu. Nah, itu biasanya kan ada yang dipakai satu, ada yang dipakai dua. Nah, kalau saya sih biasanya kalau untuk pemakaian trubus yang memang tumbuh dari satu titik yang sama ada satu titik yang memang dibikin dominan. Misalkan kalau ini kan dominan nanti ya, ini ya. Bikin gede ke sini sebagai ininya apa lidahnya. Nah kalau misalkan di sini tumbuh kan ini bisa dibilang yang tadi mungkin ketek ya, gitu ya. Nah ini dipakai bisa kalau menurut saya bisa tapi jangan terlalu dominan hanya untuk mengisi kayak aksen di sini. Ya jadi yang ininya tetap kelihatan yang utamanya tetap kelihatan. Kalau ini kesannya di bawah nih tangan ini. Nah ini buat ngisi di sini. Oh. Buat ngisi di sini nanti tapi ini kan dimensi ruangnya ada. Nah ini dibikin ya, di sini ya. Ya itu mah kan seininya trainer aja ya, maksudnya ya. Selera gitu kan, jadi enaknya gimana. Ya, ya. Terus kalau ini nih, ini lebih ke natural. Ini kan maksudnya lar. L. Ya berarti ini istilahnya kampe membuat gaya kayak gini malah ngikuti bahan. Gerak dasar awan ini kan gerak dasarnya kan pohon gerak ini kan apa dayanya kan ke atas semua. Iya, iya. Ya mungkin nanti untuk terusannya kita bikin ke atas lagi gitu. Terus kalau ini harus ngejar gede. Iyalah. Kalau gayanya ngejar gede ini. Ini ya tangan saya ini. Kurang subur mungkin. Ya. Lagi pengupayaan penyuburan lah karena memang belum sesuai harapan ini. Ah ini dari medianya juga ini bukan pasir Malang ini kelihatannya. Ini biasanya sih lebih ke ini
setiap orang itu punya ini sendiri lah. Oh iya. Punya, maksudnya punya pegangan. Kalau mungkin untuk pakai alit, dia sekarang lagi bikin media yang campurannya mana pakainya. Ada istilah jerami sama kotoran kambing. Oh iya iya. Tapi tetap pasirnya ada sih, ada di bawah. Cuma resikonya paling cacing ya. Ya itu resikonya cacing. Tapi untuk di sini termasuknya dia ada perubahan subur setelah pakai media itu. Jadi meskipun dengan rumah saya berdekatan nggak terlalu jauh dengan media yang memang berbeda, tapi dia bisa subur gitu. Jadi selama dia subur apapun medianya ya udah jalani aja gitu. Teman-teman Sobi, barusan saya lagi bermain nih ke Pak Haji nih. Ini yang Pak Haji nih, Pak Haji Kai Alit. Kalau nama asli Pak Haji Arif. 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 Kenapa dinamain Kai Alit? Tukang kai gitu. Kai Alit itu bonsai. Oh, bonsai. Ini Pak Haji yang punya galeri ini, dan ini Kang Peh barusan ya ada sedikit-sedikit buat saya nambah ilmu nih ngobrol-ngobrol sama Kang Peh. Tentang Unput, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, khususnya penghobi bonsai ya, sambil kita sharing lah, berbagi pengalaman dengan Kang Pe, yang mungkin buat saya Kang Pe udah paham cara gimana ngerawat pembentukan khususnya di Unput. Pak Haji, makasih bincang-bincangnya, ngobrol-ngobrolnya main kesini nih. Terima kasih Om Gin. Mau mampir ke kampung nih. Oh, justru ini saya pertama kali nih, ternyata Bandung itu luas ya. Saya juga baru kesini nih. Ya, gitu fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.